Hari ini saya lagi mau bikin cemilan ya teman ulenku semua, yaitu ada kentang goreng tabur keju ya. Ini kentang gorengnya tabur keju dan dikasih totolan sambal atau sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ya teman ulenku semua, cocok sekali ya kalau kentang itu ditotol dengan saus sambal ya teman, buat santai dan Assalamualaikum teman ulenku semua. Jumpa lagi dengan channel saya Ciani Air. Apa kabar teman ulenku semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia ya teman ulenku semua. Hari ini saya lagi mau bikin kentang ya. Ini kentang dan ini ada baking soda, juga ada Royco rasa ayam, juga ada garam ya. Langkah pertama, ini kentangnya akan saya kupas-kupas. Setelah dikupas-kupas, saya potong-potong seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam air. Nah, setelah selesai dikupas-kupas dan dipotong-potong, kemudian ini kan sudah saya cuci ya teman ulenku semua, dan akan saya kasih baking powder. Segini saja ya. Kemudian saya kasih sedikit garam. Dan saya kasih Royco rasa ayam ya. Nah, segini saja kita masukkan. Kita aduk-aduk ya teman ulenku semua. Kemudian saya siapkan wajan yang sudah saya kasih minyak panas. Kita goreng ya kentangnya sampai kecoklatan ya dengan ulenku semua. Ini sudah matang, saya angkat. Kemudian saya masukkan lagi kentangnya.
Kita goreng sampai semuanya matang dan semuanya selesai ya. Kita aduk-aduk dan ditunggu sampai benar-benar matang dan kecoklatan ya. Ini sudah matang ya, saya angkat ya. Nah, sudah matang semuanya, saya tempatin. Kemudian saya kasih keju ya. Kita parutin keju ya, teman olenku semua. Kemudian kita kasih saus sambal. Saya punya saus sambal belibis ya. Sambal belibis ini juga enak sekali ya. Pedasnya tuh mantap. Sudah matang ya teman olenku semua, kentang gorengnya tabur keju. Akan saya cobain dengan saus sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejunya, mantap. Nah, selamat mencoba ya teman olenku di rumah. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.